Halo Pak Bro, sama jumpa lagi di Duri Kusuma Channel. Dan kali ini ayam katenya sudah menetas ya teman-teman yang budiman. Nah, kita kali ini akan membahas bagaimana caranya merawat anak ayam kate yang baru menetas. Semoga anak ayam ini semuanya pada sehat selalu dan bisa berkembang biak sampai nanti dewasa dan bertambah banyak. Inilah penampakan anak-anaknya. Ini jumlahnya adalah berapa ya kemarin teh? 11 ekor dan semuanya sehat-sehat. Dan kita kali ini akan membuat tempat untuk merawatnya. Kita bisa menyediakannya dari stereofoam atau dari dus bekas, pokoknya yang cukup untuk menampung anak-anak ayam tersebut ya. Nah, dari di stereofoam ini dikasih alas, bisa koran, bisa gabah dan apa aja yang menghangatkan, dan dikasih lampu 5 atau 10 watt supaya ayam-ayam anak-anak ayamnya merasa hangat ya, tidak kedinginan. Dan jangan lupa juga nanti dikasih makan, tempat makan dan minumnya. Demikianlah cara merawat anak ayam yang baru menetas. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa. Like, comment, dan subscribe.